Polemik yang satu ini pun masih belum usai tabungan perumahan rakyat yang secara otomatis akan memotong gaji pekerja dan menuai banyak reaksi. Bagaimana nasib pekerja dengan gaji UMR yang hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan itu pun sudah sangat pas-pasan? Bukan dipotong terus hilang. Biasa dalam kebijakan yang baru itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Ini adalah potret salah satu pekerja di ibu kota. Siap-siap berangkat kerja sambil curi-curi waktu bermain dengan si kecil. Dari rumahnya di kawasan Otista, Jakarta Timur, Ilham siap berangkat ke kantor dengan sepeda motor yang paling bisa diandalkan. Irit ongkos di tengah banyak pengiritan yang harus dilakukan. Gaji UMR 5 juta rupiah harus cukup menghidupi keluarga kecilnya. Potret Ilham hanya satu dari sekian banyak pekerja pejuang nafkah keluarga di ibu kota. Seolah belum lengkap beban tanggungan, kini aturan potongan tabungan perumahan rakyat sebesar 3% dari gaji resmi diteken. Ada yang memplesetkan tambahan penderitaan rakyat. Melihat PP ini jadi persoalannya kan negara itu hadir di mana gitu. Kok negara nggak ada tanggung jawabnya? Kalau cuma buat ngatur doang ya bisa aja mas mbak gitu ya, buat aturan doang. Tapi ketika nanti mau diterapkan, ya negara kan harus punya tanggung jawab karena masyarakat ini kan juga dibebani oleh apa namanya kewajiban-kewajiban lain seperti bayar pajak lah, bayar retribusi, banyak macam-macam lah ya. Belum direalisasikan, namun penolakannya masif serentak. Sebagai gambaran, kenaikan UMR tiap tahun tidak lebih tinggi dari inflasi. Artinya, secara nominal memang naik, tapi secara daya beli, tunggu dulu. Saat daya beli tak membaik, harga-harga justru serba naik dengan tambahan potongan sana-sini. Apa tak membuat pekerja makin terhimpit? Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.